Cara menghadapi wanita PMS. Pria wajib tahu, PMS merupakan suatu gangguan atau sindrom yang dialami seorang wanita saat mendekati masa datang bulan atau haid. Apakah Anda tahu sikap wanita yang sedang haid? Wanita biasanya mengalami gangguan emosional jika sedang mengalami PMS. Wanita cenderung menjadi lebih sensitif, cepat marah. Dalam menghadapi wanita sedang mengalami kondisi ini, para pria sebagai kekasih yang baik wajib memahami. Lantas, bagaimana cara menghadapi wanita PMS? Berikut ini ulasan selengkapnya. Yang pertama, wajib sabar. Jika wanita pasangan Anda sedang mengalami PMS yang membuatnya tidak bergairah, bad mood, maka ia akan selalu mempermasalahkan apa yang terjadi di sekitarnya. Anda perlu tahu cara menghibur wanita yang sedang bad mood. Kadang ia juga mengomentari apa yang Anda lakukan. Pada kondisi seperti ini, kesabaran Anda diuji. Ya, jika ingin hubungan bertahan lama, Anda wajib sabar. Memahami apa yang sedang ia alami adalah kunci keberlanjutan hubungan. Kedua, tidak boleh tersinggung. Jika kekasih Anda sedang mengalami PMS, maka banyak hal dianggapnya tidak sesuai. Misalnya, ia akan marah jika Anda mengenakan baju dengan warna yang tidak ia sukai, marah karena Anda terlambat untuk menjemput, dan lain-lain. Pada kondisi seperti ini, si dia dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Anda disarankan untuk tidak tersinggung dengan perkataan dan perlakuannya. Pada kondisi ini, Anda juga perlu memahami cara menghadapi wanita labil. Ketiga, memaklumi si dia. Wanita yang sedang mengalami PMS kadang sering komplain, suka bikin onar. Jika hal-hal yang ia lakukan masih bisa Anda terima, sebaiknya maklumi saja. Memang, terkadang Anda merasa kesal dan sulit untuk memakluminya. Akan tetapi, PMS bersifat sementara, dan suatu saat, si dia akan kembali normal. Jadi, maklumi dan pahami hal ini, agar bisa menjaga hubungan Anda. Keempat, menemani si dia. Banyak hal yang menurut Anda tidak bisa diterima. Nah, saat wanita idaman atau kekasih Anda mengalami PMS, ia biasanya akan meminta Anda menemaninya jalan-jalan atau berbelanja. Agar tidak menimbulkan masalah yang lebih panjang, maka Anda harus menurutinya. Menemani si dia kapan dan kemanapun ia inginkan. Hal ini perlu Anda lakukan untuk menjaga agar hubungan tetap berjalan baik. Kelima, ajak dia ke tempat favoritnya. Apabila kekasih Anda sangat merasakan kesakitan atau kram pada perut saat ia mengalami PMS, maka salah satu jalan terbaik adalah mengajak dia ke tempat favoritnya. Hal ini sangat penting untuk menenangkan pikirannya agar bisa mengurangi rasa sakit atau kram yang sedang ia alami karena PMS. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.